Daging dendeng, sebuah resipi yang amat popular di Indonesia, berasal dari Sumatera Barat. Bahan-bahan yang diperlukan untuk daging, 1 kg daging lembu, 3 cawan minyak untuk menggoreng daging hingga garing, 1 biji bawang putih digoreng bersama sedikit minyak, 5 inci halia dihiris. Bahan untuk sos pula, 1.5 cawan minyak untuk menggoreng, 400 gram cili merah disapu dengan 1.5 cawan minyak, dibakar pada suhu 180 darjah Celsius selama 10 minit, kemudian dibelah dua. Gram halia ditumbuk lumat, 3 biji bawang besar dikisar halus, 12 ulas bawang putih ditumbuk kasar, gula secukup rasa dan garam secukup rasa. Cara-caranya, mula-mula rebus daging bersama halia dan bawang putih selama 1/2 jam atau hingga masak. Kemudian hiris daging nipis-nipis dan jemur selama 2 jam. Kemudian panaskan minyak di dalam kuali dan goreng daging hingga garing. Tos dan asingkan. Seterusnya panaskan minyak dan tumis bawang putih, bawang besar dan halia selama 1 minit. Selepas itu, masukkan cili merah dan kacau atas api sederhana selama 8 minit. Masukkan gula dan garam secukup rasa. Setelah itu, tutup api, masukkan daging yang telah digoreng tadi dan gaul sebati. Daging dendeng telah pun siap untuk dihidang. Jika mahukan lebih pedas, tambah 10 biji cili padi yang ditumbuk halus semasa proses memasak dan tidak perlu menambah serbuk lada putih.